Baik, kita bersama dengan Masdi dari daerah Tutong. Assalamualaikum Masdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas di sana. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Dan Masdi, biasanya tadi Fiza sendiri katanya suka Imlek ni, Masdi ni. Kerana kalau membuat bahannya di luarnya pastinya pasti mempunyai manfaat, mengongsikan banyak informasi, malah juga dengan pakaian-pakaiannya. Jadi mungkin Masdi mengetahui selain daripada bunga telang tadi, adakah tumbuhan lain yang boleh kita jadikan sebagai teh kah, ataupun yang boleh memberikan manfaat kepada tubuh badan kita ni? Saya percaya banyak sebenarnya ya, dan ada juga saya membuat pendekatan mengenai dengan satu jenis tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai teh, dan ia juga adalah herba seperti yang daripada tumbuh-tumbuhan daripada jenis pitagar, pitagar putri, pitagar banyak jenis sebenarnya. Di mana ia punya akar itu boleh dijadikan sebagai herba, sebagai teh herba lah yang baik untuk tubuh badan kita ni. Banyak sebenarnya. Jadi mungkin Muhammad dan juga Fizah boleh lihat lagi lah arah YouTube, insyaAllah. Di sana kan ada kena post ulangan daripada bahan-bahan di setiap daerah. InsyaAllah nombor Masdi pun kami ada. Boleh dikongsikan nanti. Jadi Masdi, terima kasih ya. Belum lagi habis. Jadi teruskan, sila teruskan dengan pengongsian maklumat dan juga info untuk hari ini dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat kepada audio penonton. Alhamdulillah, menerusi pertemuan kita pada pagi ini. Seperti biasa, saya akan mengongsikan antara beberapa makluman semasa, dan saya kongsikan terlebih dahulu satu info semasa audio yang mana pada hari ini akan diadakan aktiviti santai bersama kanak-kanak yang dianjurkan oleh Biro Wanita Kampung Tanjung Maya yang mengambil tempat di kawasan letak kereta Kedai Kopi Pertama yang berlangsung sudah berlangsung dari jam 7.15 pagi tadi dan insyaAllah akan berakhir pada jam 10 pagi nanti. Dan ada beberapa makluman semasa akan saya kongsikan lagi, namun untuk seterusnya mari kita ikuti bersama bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan audio pagi ini. Menimba pengalaman baru, menuntut ilmu dan terus belajar adalah perkara yang paling penting, ditanai oleh semua individu terutama golongan muda yang masih jauh perjalanan dan cabaran yang harus dilalui. Belajar tidak hanya tertumpu di sekolah saja, malah ilmu kemahiran diri kini menjadi satu nilai tambah sebagai persediaan akan datang, iaitu pengalaman. Banyak tempat yang boleh dimanfaatkan untuk menimba pengalaman. Hanya tinggal keinginan seseorang itu mahu mendapatkannya atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita difahamkan dan seperti kita maklum juga, banyak aktiviti yang dianjurkan khusus untuk kanak-kanak dan juga para belia ya. Terutama sekali pelajar-pelajar yang sedang menjalani cuti persekolahan di penghujung tahun. Dan kita difahamkan juga Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong menganjurkan bengkel masakan ya. Jadi kita akan saksikan apakah yang akan dipelajari oleh peserta belia yang mengikuti bengkel masakan yang diadakan selama 3 hari. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong setiap tahun menyusun berbagai aktiviti khusus untuk belia, meningkatkan kemahiran diri. Bengkel masakan belia adalah satu di antaranya. Bengkel masakan belia ini disertai oleh 22 orang peserta dari daerah Tutong yang dibukakan kepada belia yang berumur 18 hingga 25 tahun. Program masakan belia bertujuan untuk memberi tunjuk ajar kepada belia mengenai tunjuk cara membuat makanan yang terpilih yang dapat membantu belia mengembangkan idea-idea dan gagasan yang kreatif dalam membina entrepreneurship. Sejajar dengan kehendak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan matlamat serta kehendak Jabatan Belia dan Sukan,
belia seharusnya kreatif dalam segala hal, termasuk kreatif mempelbagaikan produk bagi menjana ekonomi sendiri yang mungkin sedikit sebanyak membantu mempelbagaikan ekonomi negara. Bengkel masakan yang diadakan selama 3 hari ini lebih memfokuskan pembuatan kek, kuih dan biskut. 3 jenis menu adalah yang digemari oleh orang ramai dan sering mendapat permintaan. Keberkesanannya, bengkel ini menjadi platform untuk melatih belia dengan menitikberatkan keperluan untuk menjadi seorang usahawan. Alhamdulillah setakat ini yang kami belajar ada banyak resepi lah, macam spaghetti, kek bantal. Ya, walaupun kami macam tahu sedikit cara buatnya, at least ini secara lebih mendalam lah, lagi memudahkan untuk para belia lah. Kebaikan dalam bengkel masakan ini boleh buat jadi satu pengalaman dan menambahkan ilmu pengetahuan untuk para belia lah, macam kami ini. Ia sangat sesuai untuk masa depan. Macam kalau sekiranya buat dalam cuti ini, kalau Nada akan buat apa-apa di rumah, kami boleh buat macam bisnes ngantar ke kedai and untuk bisnes sampingan lah. Sepanjang bengkel 3 hari ini, saya telah mempelajari bermacam-macam jenis kuih muih dan hari ini kami telah membuat roti dan daripada bengkel ini juga kami boleh ia merupakan suatu platform untuk kami untuk membuka perniagaan di masa akan datang. Sepanjang di dalam bengkel ini, antara makanan yang telah kami buat adalah kuih muih, spaghetti dan cara membuat homemade pizza. Harapan dan saranan saya untuk belia pada masa akan datang agar mereka dapat menceburi bidang ini kerana bidang ini adalah amat jarang sekali dan kerana bengkel ini dapat membantu para belia untuk membuka perniagaan kecil-kecilan sama ada melalui talian dan sebagainya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Belia dan Sukan Bahagian Belia Cawangan Tutong. Bidang masakan tidak hanya diceburi oleh golongan perempuan, tetapi kini lelaki juga bangkit untuk terjun ke bidang ini kerana niaga makanan sangat menguntungkan. Bengkel yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong ini, saya mengajar beberapa jenis menu iaitu asas dalam pembuatan kek, asas dalam pembuatan roti, kemudian 2 jenis makanan western iaitu spaghetti, very simple spaghetti, carbonara, homemade lah, kemudian jenis-jenis kek dan juga agar-agar. Memang saya gembiralah dijemput untuk mengajar belia-belia yang khasnya yang di Tutong ini kerana saya begitu minat dan juga ingin berkongsi resepi-resepi yang ada pada diri saya dan dikongsikan kepada belia-belia yang ada di khususnya di daerah Tutong ini. Harapan saya supaya belia-belia yang ada pada masa ini kalau ada peluang untuk peluang untuk program bengkel masakan maupun kuih muih, diharap belia akan dapat tampil untuk menghadiri dan mempelajari apa saja kemahiran yang ada yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan. Inilah auda hasil masakan yang telah dipelajari oleh peserta belia. Dengan adanya kemahiran dalam bidang masakan, membuat kuih muih, para belia dapat mengorak lagi kemahiran dan menjadi lebih kreatif dengan mempelbagaikan produk makanan yang boleh dihasilkan dan menjadi satu jalan untuk menjana pendapatan nanti. Yang penting, belia berani menyahut cabaran dan berlapang dada untuk menerima ilmu baru. InsyaAllah, keyakinan diri dan skill lain akan datang dengan sendirinya.